Saya berpendapat, saya sangat setuju kerana untuk Maha kita dapat lihat tiap-tiap Maha yang dilangsungkan, kita dapat lihat peningkatan pengunjung dari masa ke semasa. Contohnya yang terbaru pada tahun ini, Maha kita dapat tarik 3.8 juta peserta untuk hadir dan 40% peserta dari golongan belia. Saya di Dewan Perniagaan Usahawan Agro Malaysia baru-baru ini bersama Nafas mengadakan program Nafas Agro Youth Camp di mana kita dapat menarik peserta seramai 5,000 orang dan termasuk sukarelawan seramai 2,000 orang. In total 7,000 peserta belia untuk bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan program Maha untuk tahun ini. Dan saya yakin jika setiap-tiap tahun kita adakan Maha sebegini, kita akan lihat penerimaan, kita dapat menukar landscape pemikiran belia di mana betapa cool dan awesome-nya pertanian, di sektor pertanian. Dengan oleh itu, saya sangat-sangat berharap di pihak kerajaan untuk terus menyokong adakan Maha tiap-tiap tahun bagi menjayakan program Maha yang akan datang. Terima kasih.